Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penampilan pertama, akan kami bacakan komposisi Dewan Hakim Cabang Tilawatil Quran dan Golongan Tartil. Yang pertama, Ustadz Muhammad Yusri MSI akan menilai suara dan irama. Yang kedua, Ustadz Suhailan akan menilai suara dan irama. Yang ketiga, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Fikri MA sebagai koordinator Dewan Hakim akan menilai tajwid. Yang keempat, Ustadz Hadi Sadikin SPDI akan menilai tajwid. Yang kelima, Tuan Guru Haji Fajri Mustafa MAG akan menilai fasohah. Yang keenam, Ustadz Bukhari Kiha SPDI akan menilai fasohah. Yang ketujuh, Ustadz Andri Azmul Fauzi MSI akan menilai makro. Ustadz Mi'rajus Sibian Kiha SPDI akan menilai makro. Selanjutnya akan menjelaskan tata tertib seleksi tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Ali Fikri MA. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pelatih spesial peserta kafilah, dimohon memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, di mimbar tilawah peserta tidak mengucapkan salam ketika memulai, langsung ta'awudz atau a'udzubillah dan diakhiri dengan salam. Isyarat lampu kuning persiapan untuk memulai bacaan, lampu hijau memulai bacaan dengan ta'awud, lampu kuning kedua persiapan untuk mengakhiri bacaan, lampu merah mengakhiri bacaan dengan tasdik atau shadaqallahul azim. Kami ulang, lampu kuning pertama menyala persiapan untuk memulai bacaan, lampu hijau memulai bacaan dengan ta'awud atau a'udzubillah minasyaitonir rajim, lampu kuning kedua menyala persiapan untuk mengakhiri bacaan, lampu merah menyala mengakhiri bacaan dengan tasdik atau shadaqallahul azim tanpa salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dewan Hakam. Dengan nomor peserta TQ0.11 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 217 halaman 26 dan seterusnya. Panitia satu di atas untuk. Sudah dibawakan.
Thank you.
Oh,
malam setelah selesai sholat isya dengan cabang tilawatil Quran golongan anak dan remaja. Tangan tergores pisau jadi terluka, luka segores tapi rasanya pedih. Cukup sekian acara kita, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi.